Halo guys, balik lagi ya sama King Mobilindo. Wah, cuaca hari ini lagi nggak pasti nih. Mendung gini, daripada kalian bingung mau beli jas hujan atau beli Mercy, nah, kita mending nyepil satu-satu yuk. Mobil yang cocok untuk hujan-hujan musim seperti ini, guys. Nah, autis nih. Wis, so Alek. Kok nyantai sekali nih kok nih lagi. Ini anu tuh apa namanya? Ngetes mobil ini loh. Oke. Baru masuk, guys. Baru masuk itu sedan ini kan mana kita banyak yang dicari, banyak dinanti-nanti. Bener kok ini sedan. Sedan murah. Murah kok. Mewah. Naikannya enak. Tidak mahal, guys. Ini. Uish. Tapi hari ini kita nggak bahas ini. Besok aja. Bahan besok nanti kehabisan. Gitu. Oke, siap. Besok ya, guys ya. Besok. Kita hari nantikan. Ini ngasih sesuatu yang beda. Yang beda. Yang unik. Gitu. Ciri khas King Mobilindo. Unik, antik. Gitu. Bener. Gak semuanya punya. Bener banget kok. Ini kita punya unit-unit. Kebetulan ini baru masuk. Wush. Ini mobil unik juga, antik. Ini mobil ya kok ya? Mobil. Enggak pakai remote ya kok ya? Tanpa remote. Pakai remote tuh. Maksudnya remote control kayak RC. Ini bukan mobil mainan ya. Oh, bukan mobil kecil mainan. Gini. Kecil gini itu. Ini kecil loh nih. Iya, kecil banget, guys. Ini, guys. Cuman muat 2 orang. 2 orang aja. Muat 2 orang. Tapi dia mewah. Wush. Frameless, guys. Frameless tuh dah. Pasti mewah, mobil-mobil yang mewah. Tanpa rangka ya. Frameless tanpa rangka. Nih, guys. Terus kuncinya di tengah, guys. Biasa posisi kunci kan di sini. Oh iya, di sini. Oh, di tengah, guys. Unik kan? Wis. Terus uniknya lagi. AC. Wis, panoramik dong. Panoramik, guys. Tuh, minimal mobil panoramik dong. Panoramik. Oh, ini frameless nih. Frameless-nya ya. Tuh, guys. Wis, tuh. Wih, keren banget. Tachometer ada. Tachometer asli ya, kok ya? Ini asli. Ini varian yang dia tinggi, varian tinggi. Jadi pakainya ini pedal shift. Pedal shift, guys. Walaupun kecil. Terus itu tachometer. Jam di tengah. Jam juga di tengah. Ini tahunnya lama loh. Ini mobil apa ya, kok ya? Mercy Smart. Oh, Mercy Smart, guys. Smart. Tahunnya lama loh. Berapa ini, kok? Tahun ini berapa? Ini tahun 2010 apa 11 nih salah. Kilometernya tapi antik. Oh, 19.000. Udah hampir 13 tahun kilometer. 19.000. Belum ada 20 km, guys. Ya, ini versi yang nih. Ini enggak kelihatan kalau tahun lama. Bener kok. Enggak kelihatan tahun lama. Antik banget, guys, antik ini. Unik. Bagasinya ada duaan pacaran tapi di sini. Wes, gimana, guys? Kayaknya pantai. Enak banget ya, guys, ya. Terus kan? Cocok. Ini 100 jutaan kok? 100 jutaan aja. 100 jutaan. 100 jutaan aja. Ini harga 185 aja. 185, guys. Kamu 185, DP-nya bisa 5 juta bisa. Tuh, guys, DP. Mau salaman juta. Ya bisa. DP salaman juga bisa. Gitu. Yang penting sapawehe. Sapawehe, guys. Ini kalau mau punya mobil yang unik, ya ini nih cocok. Buat mau ke antar sekolahan juga oke. Pasar juga oke, guys. Naja oke enggak kok? Oke banget. Oke ya. Mesin Mercy kok. Ini ada ini ya, triptonik kok. Oh, ada triptoniknya. Mantap. Punya Mercy itu, guys. Yuk, gimana? Pajak panjang, pajak murah 2 jutaan. Murah. Ya enggak kok. Terus lanjut lagi. Ini digambreng-gambreng kenapa ini kok? Ya karena antik sih, unik. Oh, antik-unik ya. Mobil-mobil yang atap terbuka. Convertible ya, Pak? Convert. Ya? Mantap. Jadi mobil-mobil yang atapnya bisa terbuka. Mm-hmm. Kita kebetulan ada 3. Ada 3, guys. Ini Mercy SLK 200 tahun 2012. SLK 212. Terus yang ini, mm-hmm, SLK 200 juga, mm-hmm, tahun 2006. Tahun 2006, yang hitam ya, Pak ya? Hitam. Ush. Itu yang kemarin kita spill BMW Z4-nya. Oh iya, BMW Z4 yang kemarin kita sudah spill, guys. Betul. Ya ini kalau yang pengen mobil sport, mm-hmm, tapi budgetnya ringan. Budget ringan. Nah, ini solusi.
solusi. Ini cuma 300-an. 300-an, guys. 300-an gede tapi lo ya, 390-an. 390-an, tapi istimewa. 390-an, tapi kan dia istimewa. Istimewa, guys. 390-an udah bisa naik mobil sport, atapnya bisa terbuka. Oh iya, guys. Nih. Terus ini versi yang tertinggi, versi AMG. AMG asli ya, gue ya? Asli AMG. Jadi nih, guys, interiornya beda. Oh iya. Joknya udah kanan kiri elektrik. Electric seat kanan kiri. Terus kulit. Joknya kulit asli juga. Kulit asli. Terus tampilannya beda sama yang versi biasa. Oh iya, guys. Ini tampilan seperti ini ya, yang AMG ya ini ya. Mantap, terus, mantap, mantap. Ini ada teleponnya. Oh, wih, asli nih kok. Asli. Duh, ini Nokia loh, guys. Nah, asli ini telepon mobil. Oh, telepon. Tinggal ngasihin SIM card bisa connect. Waduh, jadul sih. Tapi kan unik. Unik kok, unik. Mantul. 390 ya, Pak? 390-an. Wah, 390 jutaan. Keren banget ini. Kreditnya bisa diperingan ini. Bisa diperingan juga, guys. Pajak hidup ya, guys? Pajaknya hidup tuh. Pajak panjang itu. Panjang sampai tahun depan tuh, bulan 7. AMG. Versi AMG. Versi AMG. Nah, yang ini? Mm-hmm. Kita kasih harga 2012 kasih harga 495. 495. DP-nya 5 juta. Benar kok, DP 5 juta aja. Istimewa. Itu harganya paling jos. Coba boleh dicek tahun 2012 SLK. SLK lo. 495. Bebas nabrak, pasti bebas banjir. Mm-hmm. Electrical fungsi normal semua. Normal semua yang pasti, guys. Bukan aksiden guling-guling gitu ya. Itu apa adiknya ini adiknya ya? Adiknya yang ini nih. Ya. Yang si ini. Sama versi SLK. Mm-hmm. Setelah itu keluarnya model ini. Nih, facelift-nya seperti ini, guys. Interiornya udah beda, berubah semua. Lebih keren ya. Lebih keren, ya lebih modern lah. Modern, guys. Tapi balik lagi kembali ke selera kok. Mm-hmm. Karena banyak ibu yang sering, yang seneng model seperti itu. Model lawas ya, kok ya. Model lama, karena modelnya lebih klasik. Lebih klasik, benar. Tempo 100 juta, tentukan pilihanmu dari sekarang. Dari sekarang ya, guys ya. Kan? The soalnya, only one ini. Soalnya tepatnya cuma 100. Cuma 100 juta. Tepatnya 100. 2012 sama ini 2006. Tuh. Ini KM-nya 50.000, yang ini 70.000. 70.000 dan semua mobil jaminan fungsi normal semua. Mm-hmm. Jadi kabriolet normal semua, mesinnya normal semua, service record semua. Service record semua, guys. Nih, guys. Ayo, guys. Tuh. Oke. Okay. Yang kemarin minta spill siang ini loh. Ini sekarang panas loh. Siang ini. Kemarin minta spill siang loh ya. Siang ya, guys. Siap. Ngadep dulu. Ngadep dulu. Oke. Okay. Itu ya, guys, kalian daripada bingung-bingung musim hujan, daripada beli jas hujan, mending beli mobil SLK ya. Harganya juga murah, 100 jutaan. Kalian udah dapat mobil-mobil keren seperti ini, guys ya. Kalau kalian tertarik, langsung aja datang ke showroom atau WA admin. Oke, guys. Ini nih. Aduh, sayang banget nih kalau dilihat. Kilometer 19.000. Kalau gitu, next kita spilkan mobil-mobil yang ciamik lagi dari King Mobilindo. See you, guys. Balik lagi sama King Mobilindo ya, guys ya. Lagi-lagi kita mau nyepil mobil yang enggak kalah murah dari zaman dinosaurus. Dinosaurus zaman kapan lu ini? Pokoknya zaman kayak ini murah banget ya harganya, Mas. Iya, Mas. Ya. Ini info nih, Mas. Dikasih info, Mas. Kita spill. Ini bermasuk ya, ini masih mentah, masih apa adanya. Masih mentah, masih apa adanya, apa guys. Ini paling Ini masih overall mentah ini, guys. Ini nanti kelihatan. Kita spet ya, ini pasti wajib pemakaian wajar ya. Pemakaian wajar. Spill dalamnya dulu, masalah harga nanti, pokoknya termurah. Pokoknya termurah, guys. Termurah. Nih, jamin. Ini CRV 20 2014. Tuh, guys, ini CRV 20 2014 ya. 14, Mas. Ini jobnya udah di cover. Cover, guys. Aslinya Brutru, jadi enggak usah ngover lagi. Tapi bersih banget masih, Mas. Ya baru masuk. Nah, masuk. Tapi bersih banget. Ya, terawat. Langsung dijual wae rak wis yo. Ya langsung pokoknya lek Sobat King langsung sat-sat. Sat-sat iki bersih banget loh, guys. Ini padahal belum kita salon, belakang juga udah double blower ya. Karpetnya nanti kalau ndak suka warna merah nanti tak ganti, tak kasih. Ganti pink masuk. Boleh. Ganti pink sesukamu, seleramu. Oh, sesuka request ya. Iya, boleh. Mantul. Nih, guys. Butuh kabel, Mas. Nih. Ban satu set komplit belum dibersihin, nanti kita bersihkan, nanti kita salon lagi, pokoknya salon. Minusnya itu ya lecet-lecet, kalau barang semua kondisi utuh guys, mantul. Pemakaian wajar, lecet-lecet bawah. Ini CRV 20 Matic 2014 Matic.
Ini meh dibuka harga berapa ya, dibuka Mas? Dibuka 179 juta. Erjian. 179 juta. 179. Nopo lokal, guys. Lokal pajak panjang. Pajak panjang, Mas. 12 tahun depan. Wih, tahun depannya lagi ini Mas baru, padahal masih bulan 11. Heeh, jadi wis enggak perlu majeki ya, Mas? Iya. Kalau lampu proyektor. Proyektor, guys. Fog lamp sudah kita kasih, sudah ada. Fog lamp sudah ada. Bannol itu enggak ada. Enggak ada. Sudah ada ya. Siap pakai gitu kita ya, Mas. Nih. Ini di bagian. Sudah ada eco-nya juga ya, kalau fitur eco ya. Ya. Tuh. Sudah udah lipat otomatis. Oh, iya, dari retract. Dari retract, guys. Iya. Kilometer standar pemakaian 100.000-an. Kilometer 100.000-an. Harga 179. DP 5 juta aja ya, KTP Semarang. KTP Semarang DP 5 juta, guys. Lampu dan proyektor. Lampu proyektor. Cash-nya berarti berapa, Mas? Cash-nya berarti saya jelaskan sekalian, kalau cash-nya 189 juta, kalau kredit 179 juta. Kenapa kredit lebih murah? Karena kalau kita kredit itu dapat bonus dari leasing. Dapat fee. Nah, itu jadi kadang ada yang tanya, Mas, kenapa harga kredit lebih murah? Ya karena itu. Berarti cash-nya 189 ya, nego ya? Nego, kalau yang di luar pulau, Mas, itu DP 5 juta, luar pulau bisa enggak? Luar pulau itu DP menyesuaikan ya. Kalau DP 5 juta itu khusus KTP wilayah Semarang dan sekitarnya. Karena jarak leasing itu beda-beda. Oh gitu, yeah. Oke. Checking bagus, list bagus, KTP luar pulau, seluruh Indonesia, DP 20% bisa. DP 20% ya? Lah, ya, DP 20% kita maksimalin. Maksimalkan. Mas, checkingku bermasalah ya. Nanti kita tetap bantu maksimalin, cuma nggak bisa DP 20% ya. Oh gitu, jadi pasti ada solusinya ya, Mas? Ada solusinya, tetap nanti kita kasih solusi, Mas. BI checkingku jelek, BI checkingku ada masalah, nanti kita kasih solusi. Buat yang dolar pulau, sering tanya-tanya, Mas, kirim ke sini bisa nggak? Kirim ke Kalimantan bisa nggak? Ke Sulawesi nggak? Kita udah pernah ngirim ke Sulawesi, ke Makassar. Kalimantan. Kalimantan, Balikpapan udah pernah semua ya. Jadi kalau mau tanya-tanya ongkos kirim berapa, tentuin dulu mobilnya yang cocok yang apa, nanti kita kirim, nanti kita kasih estimasi biaya pengirimannya. Oke, itu ya guys ya. Ya, dan semua pengiriman asuransi ya, jadi aman. Iya, pasti asuransi, terjamin guys pokoknya ya, guys. Yang di luar pulau, luar kota nanti kalau minta, Mas, minta sepil, detailkan unitnya di video call aja biar tidak dikira penipuan. Betul. Ya, video call unitnya, video call surat-suratnya, detailnya gimana, nanti video call-kan biar tidak dikira penipuan. Oke, jadi gitu ya, Mas ya. Iya. Pokoknya langsung buruan ini. Langsung aja ini. Ya, jarang nih. Ya, daripada jenengan beli Calya baru. Avanza. Iya. Lebih worth it CRV, guys. Warnanya hitam lagi ya. Elegan banget loh, guys-nya ya, guys. Kita sorot dari agak jauh ya. Ini lampu nanti pasti kita salon ya. Tuh, lampu nanti bening lagi, guys. Nanti pasti. Tuh, bodinya lempeng, guys. Ini tinggal kita poles salon aja udah ciamik. Gaskan aja langsung satset. Kalau kalian minat sama mobil ini langsung aja WA admin, satset, guys. Yakin ya, cepet ini. Kalau balesnya lama, diting terus, di WA terus karena terus terang catnya banyak yeah. Banget, betul guys. Langsung ya, yang tanya yang spesifik, Mas, mobil harga segini nan dapat apa? Kadang kan pertanyaannya geriambiang. Yeah. Jadi random ya. Random, jadi kita sebagai admin itu balesinya juga bingung. Mas, aku punya uang segini, cari mobil 2 baris, 3 baris, matic, manual, lebih spesifik, jadi balesnya enak. Betul guys, jadi gitu ya guys ya. Oke, kalau gitu ini langsung aja satset. Kalau kalian habis lihat video ini, kalian tertarik atau minat, langsung aja WA admin ya. Langsung yang ya. Belakangnya 0805 sama yang 100. Oke, kalau gitu, sip, Mas. Besok kita spill lagi ya, Mas ya. Sikat, guys.